Sebenarnya benda yang penting adalah kita punya kepercayaan. And then kita kena selalu, walaupun saya, communication tu penting lah sebenarnya. Okay, kadang-kadang memang kita bermula daripada bawah sampai sampai dah kaya raya. Mungkin Tuhan nak uji salah satu akan berubah hati. So, saya pernah melalui juga, saya tak nafikan. Tapi apa yang kita buat bila kita percaya, kita mampu untuk mengubah, menyelamatkan kita punya hubungan, kita akan cari effort kita sendiri macam mana kita nak nak jaga suami kita, macam mana suami kita nak jaga isteri kita. Jadi saya rasa itu adalah komitmen kedua-dua belah pihak lah. Maknanya isteri kena ada satu sifat kesabaran yang tinggi. Kita adalah orang yang paling tahu siapa suami kita. Jadi kita kena tahu kat mana, apa yang dia nak, apa kelebihan yang dia nak daripada kita, dan kekurangan yang kita ada tu kita cuba baikilah. Itu saya punya pendapat lah. Saya happy because of itulah, terharu dengan apa yang dia dia dah kecapi selama ni. Dan tak sangka juga ada orang yang bermurah hati nak bagi kat, bagi dia kat, apa, bagi dia kereta. Walaupun saya tahu macam dia memang menerima seadanya, tapi mungkin di hati kecil dia kita tak tahu yang mungkin dia kata layak ke dia bila setiap tahun sebelum ni orang dapat kereta, tapi tahun ni dia tak dapat kereta kan. Mungkin dia rasa macam maybe dia tak layak macam tu. Tapi saya tahulah sebenarnya dia memang terima dengan seadanya lah. Of course lah, kita mesti kita doa-doa yang tak baik, tak, Allah tak mabukkan. Jadi kita akan doa yang baik-baik sentiasa. Apa yang saya doakan memang of course lah, maknanya murah rezeki. Sentiasa apa orang cakap, berpijak di bumi yang nyata lah. Dan dia, saya harapkan dia jadi suami yang selalu ingat anak-anak dia. Saya selalu doa tu lah, selalu macam kalau dia berjaya tinggi mana pun, dia kena ingat siapa keluarga dia, anak-anak, family, apa, isteri semualah. So saya, apa doa saya, memang of course lah dia sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Pernah terbayang tak yang Bel akan menang award ABP? Tak pernah. Kita tak pernah, bukan cakap tak tahu ABP tu, kita tak pernah mengikuti sebab Bel ni antara calon-calon awal yang tersingkir. Jadi kita tengok depan, tak apalah. Kita tak, sampailah dia cakap kat saya, yang I tercalon untuk 5. Dia pun baru tahu because of wartawan call dia, minta dia pendapat. So, daripada situ kita mahu, okay. Tapi bila kita tengok ada Merkin, ada ni lah yang top-top ni lah, Ana Jobling, of course lah kita rasa macam, okay, kita tak ada fikir apa-apa. Cuma kita kata kat Bell, untuk komedi insyaAllah ada rezeki. Tapi untuk you menang yang top award tu, I rasa kita redor je lah. Dapat tak dapat, mungkin bukanlah keutamaan lah. Tapi masa tu kita memang masa dekat majlis tu, saya dah fikir macam Ana Jobling. Dia pun fikir benda yang sama. Ha, jadi kita macam tak apa. Eh, cakap, tapi bila dengar Johan cakap macam tu, saya dah terus cakap dengan dia. Dia macam, you ni. So, kalau you are pasal, muka dia memang tak ada darah. Ha, dia macam bila Johan dah cakap macam, dia ke, dia ke? Ha, dia akan terfikir. Sebab kita tak fikir yang buat tu. Kita fikir yang komedi tu je. Tapi hebatnya Bel ni bukan setakat you je yang menunggu-nunggu. Rakyat Malaysia sokong. So apa ucapan you dekat rakyat Malaysia? Itulah, saya mewakili suami saya Bel Hasri. Saya mengucapkan, tak tahulah, memang tak ada, tak ada kata yang mampu saya ucapkan untuk pengundi-pengundi dia, peminat-peminat yang tak tahu datang daripada mana, fan club, bukan fan club, mana fan club dekat Facebook tu. Persatuan Ibu Mengandung, Persatuan Sarawak, Persatuan Cina Buta pun saya nampak. Kan? Nasib baik Persatuan Janda tak ada. Okay. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua atas sokongan yang tak terhingga. Pastinya kita tak mampu nak balas, hanya Allah Ta'ala saja yang mampu membalas apa penghargaan yang korang berikan untuk suami saya. Terima kasih banyak. Okey, kakak, bagi kata semangat kat Baba. Apa apa kakak nak cakap kat Baba? Apa-apa tanya Baba, semoga terus bagi Isha duit ke. Congrats Baba. Isha sangat bangga kat Baba, and I hope next time Baba banyak belanja Isha. Lola? Ada? Tak ada? Papa garang ya? Ah, tak ada. Papa garang tak? Tak. Okey, nasib baik dia kata tak. Abang nak cakap apa? Kata-kata untuk Baba? Okey, Baba. Teruskanlah dengan apa yang Baba buat. Dan apa ni, nanti dah kaya semua. Dah kaya? Bagilah. Dia dah aman juga.